udah geprek Balmon. Udah ulti Headman. Headman no touch. Di atas, Balmon. Just Balmon. Sini. Nice mo. Nice boys. Lot. Chill. Ya, nice. Chill. Si siapa Headman? Palen, si Breaker. Kalem, jangan panik. Gua digeprek. Lo, Balmon. Nice. Kenal. Keren. Dah! Momen. Gugit, Julian nih. Dulu tuh Flicker tuh. Gas. Gua tepi. Lihat dulu. Nice, tuh. Ambil tower, bro. Cepat. Sekarang. Lihat, Brody lah, Brody. Asko press kedua. Gua tempel Brody. Ratain. Mati. Datar tuh. Momen. Kuning tur. Nice. Sikat lagi. Bisa ya. Try dulu, Matt. Tower. Udah tower aja. Nice. Bikap. Kena tiga tuh. Pani. Mati ya. Nice. Mati saya salah. Nice. Mati jauhnya. Lihat, bikap burung. Gak bisa lagi. Ulti. Gak ada life drain, Cil. Nice, cowok. Ini ada cowok, ada cowok. Ini ada Pani. Kelar nih, cowok. Ini naro guna. Gua stun. Kelar nih. Nice, bro. Nice. Kalem, atur tempo. Ini. Santai, no. Mundur, no. Gua tarik. Nice. Deal. Bantai dulu, gak ada sprint. Lihat dulu. Santai, Cil. Kelar nih, Cecil. Kelar. Sorry, brother. Yoi, santai. Kelar nih, Pani. Kelar, heal dulu, Cece. Semuanya. Nice. Otw, gua. Ete, langsung. Bantai, guys. Gua tepi, guys. Bantai. Jiwa muda yang menggelora. Sangat terlihat ya. Ngeri. What? Sampai jatuh tadi. Masalah. Untung kuat. Kita ya. Bisa gitu juga gak sih? Jangan. Ya. Berarti match kedua pun sudah selesai. Antara EVOS Legend dan juga Alter Ego. Bagaimana suksesnya nih Om ya? Nantinya akan kita lihat lagi nih apa yang membuat Alter Ego bisa membalikkan keadaan dengan sebaik dan secepat itu. Dimana tadi EVOS Legend perlahan tapi pasti mereka udah menemukan lagi ritmenya loh. Ya, sebenarnya di game kedua mereka dapetin ritmenya ya dengan mematahkan early game advantage. Yang selalu kita lihat di sini, 5 menit awal ini agresif banget buat Alter Ego-nya. Dan itu sukses di match kita yang kedua tadi adalah yaitu tadi EVOS yang mengalami kesulitan untuk menghadapi gempuran early dari Alter Ego. Terutama mungkin untuk di game yang ketiga ya, karena di game yang ketiga tadi dengan adanya Ruby, Masya-nya juga di sini sustain. Ya, dia ngebuying time yang sangat-sangat cukup sekali, bahkan digengking dengan 2 euro yang selamat bisa kembali lagi ke belakang. Dan Masya dari Pai yang bisa melakukan zoning damage dealer untuk EVOS sendiri. Karena tebel ya, saking tebelnya nih, gak ada hero yang bisa nge-burst dia cepat. Oke. PR. Dan kalau mau lempar small sword skill ya gak apa-apa, yang berarti bahwa dari belakangnya Alter Ego aman buat ngasih damage-nya dia. Oke, dan itulah kita suksesnya tadi yang dimiliki oleh Alter Ego. Hingga mereka bisa mendapatkan